مين قال العلام في بلادنا قديم؟ لا ده احنا تمام. والله العظيم مين قال العلام في بلادنا قديم؟ لا ده احنا تمام. والله العظيم سلاح التلميذ موجز ولذيذ، نماذج اجابات ما فيهاش تحفيظ. يا هداه يا هداه اللي يتعلم عندنا، يا هداه يا هداه اللي يتعلم عندنا. قبل عطيات بتاعت الدراسات هتغيب اسبوع، هيصوا يا ولاد. يا هداه يا هداه اللي يتعلم عندنا، يا هداه يا هداه اللي يتعلم عندنا. يونيفورم جنان شغل ستاير، واليا أستان داير مداير. يا هداه يا هداه اللي يتعلم عندنا، يا هداه يا هداه اللي يتعلم عندنا. أستاذ عصفور ده الإمبراطور، لو علم علوم عدت فرشور. يا هداه يا هداه اللي يتعلم عندنا، يا هداه يا هداه اللي يتعلم عندنا. العلام جامد قوي وفي السليم، معلش بقى في الكلام، ده احنا الجديد والقديم. ده علينا فصول سيراميك بالطول، والحمام ايه دايما مغسول. يا هداه يا هداه اللي يتعلم عندنا، يا هداه يا هداه اللي يتعلم عندنا. والكل اخوات في الامتحانات، وسؤال بسؤال خد مني وهات. يا هداه يا هداه اللي يتعلم عندنا، يا هداه يا هداه اللي يتعلم عندنا. والناظر يا Betul ke ikhfa syafawi sebutan dia sama dengan ikhlab? Selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabah al-khair. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Puji dan puja kepada Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya. Seterusnya anda semua hadirin-hadirat yang disayangi sekalian. Salam 16 Rejab 1441 Hijrah. Selamat datang ke hashtag Daily Quran episod yang ke-109 musim yang ke-4 bersama-sama dengan saya, jurulatih Quran anda, Uwais Qarni. Seperti biasa, tuan-tuan dan puan, rutin kita setiap pagi adalah teman berteman baca Quran bersama-sama. Satu hari, satu makra, dari bunga ke bunga. Meraih keberkatan pagi. Experience the dawn blessing. So, untuk hari ini, tuan-tuan dan puan, kita akan mulakan misi kita satu hari, satu makra, bermula daripada ayat yang ke-51. Betul, eh? Ayat 51 dari suratin Nahli. Muka surat 272, tuan-tuan dan puan. Okey? Muka surat 272, ayat 51 dari surat An-Nahli. Tapi sebelum tu, tuan-tuan dan puan, apa kata kita buka dulu majlis kita dengan umul kitab surat Al-Fatihah. Sama-sama. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan muslim muslimat rahimakumullah, bagi anda yang baru join, welcome to the show. Anda sedang menonton #DailyQuran episod yang ke-109, musim yang ke-4 bersama-sama dengan saya, jurulatih Quran anda, secara live dari Studio B Seri Kembangan, Selangor. Topik perbincangan kita hari ini, tuan-tuan dan puan, berkenaan dengan common mistake lagi, level 1, tuan-tuan dan puan. Okey? Berkenaan dengan level 1, iaitu kesalahan ramai orang tak dapat nak bezakan yang mana, macam mana nak baca ikhfa syafawi dengan nak baca iqlab. Sama ke bacaan dia? Ha, itu topik kita hari ini, tuan-tuan dan puan. Tuliskan di ruang komen. Topik kita hari ini adalah sama ke bacaan iqlab dengan ikhfa syafawi. Ha, kita akan huraikan tajuk ni. Memang ramai sangat ni yang tanya soalan ni, tuan-tuan dan puan. Dan saya perhati ramai yang silap faham, salah faham, tak tahu dia punya definisi, ta'rif dia. Sebab tu jadi salah faham. So kita akan belajar tajuk ni selepas daripada kita huraikan, selepas daripada kita baca satu hari satu makra' ni. Boleh tuan-tuan dan puan? Sebab ini adalah misi kita, satu hari satu makra'. So jadi tuan-tuan dan puan, sebelum kita nak baca satu hari satu makra' ni, seperti biasalah tuan-tuan dan puan, empat tanggungjawab yang kita kena buat dulu sebelum kita nak start ni. Boleh ke? Empat tanggungjawab. Yang pertama, buat apa dulu? Share video ini. Memang ini tanggungjawab kita yang paling abadi lah, tuan-tuan dan puan. Share video ini. Tekan button share di sebelah bawah kiri skrin anda supaya lebih ramai kawan kita yang dapat manfaat daripada hasil perkongsian kasih sayang kita di sini. Alright? Itu yang pertama. Tanggungjawab yang kedua, belanja love. Belanja love ni pun tanggungjawab, tuan-tuan dan puan. What you give, you get back more. Nak more love? Give more love. Alright? Okay. Apa yang berlaku, Ustaz Lukman? Relax. Okay, baik. Tuan-tuan, belanja love banyak-banyak di ruang komen bersempena dengan hari ini, hari Rabu. Love warna purple. Banyak-banyak di ruang komen supaya kita rasa lebih ceria, seronok, semangat dan teruja-ruja. Yang ketiga, tanggungjawab yang ketiga. Buat sound check dulu, tuan-tuan dan puan. AV check dulu. Bagaimana dengan audio dan visual kami pada pagi ini? Dari mana anda sedang tonton kami? Please let us know di ruangan komen dari mana anda sedang tonton kami. Kalau ada yang first timer, tolong mengaku di ruangan komen first timer. Saya nak berkenalan dengan anda. Boleh? Tuan-tuan dan puan, saya nak berkenalan dengan para first timers. Itu yang ketiga. Tuan-tuan dan puan, yang ketiga, tiga tanggungjawab kan? Tanggungjawab yang terakhir, tanggungjawab yang keempat, tuan-tuan dan puan. Yang ni memang wajib mughalladhah ni. Dengar ni, tuan-tuan dan puan. Wajib yang bersangatan wajibnya, iaitu anda kena follow 6 rukun Daily Quran. Tonton Daily Quran, tak tahu rukun Daily Quran, memang tak sah Daily Quran dia. Ibarat kata macam tu lah, tuan-tuan dan puan. Bukanlah kata sampai berdosa. Cuma rugilah tonton Daily Quran tak dapat collect sebanyak yang mungkin manfaat dia kerana tak follow 6 rukun Daily Quran ni. Cuba follow rapat-rapat, follow ketat-ketat rukun Daily Quran ni, MSTLDS. Apa dia tu? Duta-duta Daily Quran, tolong bantu kita semua raikan para first timers. Okey? Raikan para first timers untuk menguasai rukun Daily Quran tu. Ha, ada Baba yang sedang menonton. Baba menonton pukul 2.30 pagi gamaknya dari Makkah Al-Mukarramah ni. Ha, perbezaan antara ikhfa syafawi dan iqlab. Yes, Baba sedang menonton bersama-sama dengan kita. Terima kasih Baba for your moral support and support yang tak henti-henti daripada Baba dan Mama. So jadi tuan-tuan dan puan, Ustaz Faiz Afandi pun ada juga bersama dengan kita hari ni. Ustaz Wan Syafiq. Ustaz Wan Syafiq first time ni rasanya sahabat saya ni, Ustaz Wan Syafiq ni. Ahlan wa sahlan. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Muslimin muslimat rahimakumullah, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan sekarang misi kita satu hari satu makra. Bermula daripada ayat yang ke-51 dari surah An-Nahli, muka surat 272, dan ini adalah #DailyQuran. Daily Quran episod yang ke-109, musim yang ke-4, sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. Follow suara saya, tengok mulut saya, tiru dan latih tuan-tuan dan puan. Tiru. Okay, ready. Ikut sama-sama dengan saya. Tak sempat ambil nafas kan? Okay, kita ulang sekali lagi. Satu, dua, tiga. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله
واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. Teruskan. Muka surat sebelah, liyakfuru. Eh? Muka surat 273 sekarang. Tolong tuliskan di ruang komen. Eh? Muka surat 273 supaya kawan-kawan kita tak terpinga-pinga. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Saya nak anda tonton tengok mushaf Quran sendiri. Tapi dalam masa yang sama, saya nak anda tengok mulut saya. Okey. Siapa yang kena tengok mulut saya? Siapa yang kena tengok mushaf? Siapa yang baca Quran masih merangkak-rangkak, memang kena tengok skrin. Okey. So bila dia tengok mulut saya di skrin, maknanya dia kena tengok teks ayat Quran di skrin. Siapa yang dah mahir tentang mulut ni, dia nak follow suara, dia nak follow tempo kelajuan, yang tu dia kena tengok mushaf Quran masing-masing. Lebih-lebih lagi kalau bila saya ada explain tentang ayat-ayat yang tertentu, anda kena bulatkan dalam mushaf Quran masing-masing. Kalau anda tak bulatkan, nanti anda baca Quran sendiri tak survive. Terutamanya wakaf dan ibtidak. Tuan-tuan dan puan. Wakaf dan ibtidak, salah ni salah besar. Berdosa. Salah wakaf, salah ibtidak ni berdosa, tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Dia mungkin boleh menyebabkan salah makna. Serius tuan-tuan dan puan. Kesalahan wakaf, salah wakaf, main berhenti je nak wakaf kat mana tuan-tuan dan puan, yang ni memang sangat bahaya tuan-tuan dan puan. Eh? Ustazah Syikin Zakaria Mat Johani kata, saya bakal bermusafir bersama Ustaz Saibon ke bumi Uzbekistan hari ini. Mohon Ustaz doakan keselamatan kami terutama dari virus COVID-19. So kita doakan selamatlah Ustazah Syikin Zakaria Mat Johani. Eh? Nak pergi Uzbekistan. Saya antara negara yang impian juga tu. Nak, tak pernah pergi lagi Uzbekistan ni. Nak pergi melawat banyak tempat-tempat ulama hadis di sana. Terutamanya maqam Imam Al-Bukhari. Okay. Mari kita teruskan tuan-tuan dan puan. Liyakfuru bima atainahum. Ikut rentak saya. Follow mulut saya tuan-tuan dan puan. Tiru suara saya. Ready? Satu, dua, tiga. Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum tallahi latus'adunna amma kuntum taftarun wa yaj'aluna lillahi albanati subhanahu wa lahum ma yashtahun wa idza bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ألا ساء ما يحكمون تيروا مولوك سايا ألا ساء ما يحكمون teruskan للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. Kita ulang sekali lagi. Tuan-tuan dan puan, kita ulang sekali lagi ayat 63 ni. Kena ikut step saya. Ni dengar ni. Siapa yang rasa nafas dia pendek, tuan-tuan dan puan, memang nafas dia sebenarnya tidak terlatih. Okey, jangan pergi claim awal-awal nafas saya pendek ustaz, macam mana nak buat, mana nak berhenti. Jangan tanya mana nak berhenti, tanya macam mana nak latih nafas. Ikut step saya ni tuan-tuan dan puan. Ustazah Azhar Halim kata pagi ni tonton DQ dengan cucu Alisha Humaira. Boleh tak tuan-tuan dan puan, saya nak minta ni. Okey, terima kasih Ustazah Azhar Halim. Dia mention nama cucu dia, Ustazah Alisha Humaira. Ustazah Alisha Humaira, adakah anda sedang tonton kita? Okey, saya doakan Ustazah Alisha Humaira ni jadi guru Quran nanti insya-Allah. Okey, saya nak minta anda mention nama family members anda yang sedang tonton. Sama ada yang sedang tonton bersama dengan anda ataupun sedang tonton dari rumah mereka. Rumah mereka, rumah beliau ataupun dari tempat lain lah. Tapi anda tahu dia sedang tonton juga. Boleh tak mention nama dia? Saya nak minta Ustaz Luqman pilih beberapa komen lah. Semua tu mungkin tak sempat. Okey, ada rezeki saya mention nama anda, mention nama family anda. InsyaAllah barakah tuan-tuan dan puan. Ha? Kita mention nama dia dalam majlis ilmu ni. Okey, kita sampai mana tadi? Kita nak ulang ayat 63 ni kan? Okey, ikut step saya tuan-tuan dan puan. Mula-mula tegakkan badan. Alright? Mula-mula tegakkan badan. Jangan baca Quran sambil tunduk. Quran dengan eye level kena sama. Quran dengan mata kena sama level dia. Kita panggil eye level. Supaya apa? Supaya kita baca Quran tak tunduk. Bila kita baca Quran tunduk, nafas kita akan sedikit pendek. Okey? So, tegakkan badan. Tulang belakang kena tegak. Okey, sekarang. Tegakkan badan. Buang nafas dulu. Tarik nafas. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. Teruskan. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Ke surat sebelah. Tengok. Satu, dua, tiga. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. Ha, tuan-tuan dan puan, nampak tak tu? Ni tajuk perbincangan kita hari ni. Boleh tak Ustaz Luqman tolong bulatkan ayat 66 ni?
min baini farusin. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farusin. Nun mati bertemu dengan ba. Kena baca dengan apa? Iqlab. Ramai orang baca iqlab macam ikhfa. Ramai orang baca ikhfa syafawi macam iqlab. Sama ke, tuan-tuan dan puan? Sebenarnya bacaan iqlab dengan ikhfa syafawi ni sama ke? Betul ke sama? Sama ke? Kalau sama, betul ke sama? Kita nak bincang selepas kita baca ni. So, kita baca dulu tuan-tuan dan puan. Kita nak bincang apabila mim mati bertemu dengan ba, ikhfa syafawi. Dengan nun mati bertemu dengan ba, tuan-tuan dan puan. Tu, mim baini farusin tu ada mim kecil kat situ, tuan-tuan dan puan. Kita akan huraikan, kita akan bagi beberapa hujah. So, terpulanglah kepada pilihan anda nak pilih yang mana satu. Bila dah ada ilmu, kena beramal dengan ilmu, tuan-tuan dan puan. Kejap lagi . Okey, baik tuan-tuan dan puan. Kita ulang sekali lagi ayat 66 ni. Wa innalakum fil an'ami la'ibrah. Ready? 1, 2, 3. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min bayni farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lishsharibin. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Teruskan. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ. Sekali lagi, tersilap, tersasul. Minta maaf tuan-tuan dan puan. Sekali lagi. 1, 2, 3. وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِنِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ.
Muka surat sebelah tuan-tuan dan puan. Ada dua ayat lagi. Kejap lagi kita akan belajar tentang iqlab. Beza nak baca iqlab dengan ikhfa syafawi. Betul ke bacaan dia sama tuan-tuan dan puan? Kita akan hujahkan kejap lagi dan kita akan raikan ni ramai-ramai yang komen ni yang mention nama family dia ni. Kejap lagi tuan-tuan dan puan, kejap lagi kita habiskan sikit lagi misi kita satu hari satu makra ni. Bagi anda yang tak tahu, sebenarnya kita live Daily Quran ni setiap pagi tuan-tuan dan puan pukul 7:27 pagi. So setiap hari dah 800 hari dah tuan-tuan dan puan. Ha, masya-Allah tabarakallah. Wa ya'buduna min dunillah. Come on, sama-sama. 1 2 3. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi shay'an wa la yastati'un. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. Baik, tuan-tuan dan puan. Kita dah selesai misi kita satu hari satu makra. Setiap hari satu makra tuan-tuan dan puan. Okey, sekarang kejap lagi kita nak belajar bersama kita nak belajar tentang betul ke sama bacaan iqlab dengan ikhfa syafawi. Ramai sangat student saya tanya soalan yang sama ni tuan-tuan dan puan. Hampir setiap hari orang tanya. Kalau anda perasan, macam mana cara saya baca iqlab tadi? Cuba kita tengok kejap tuan-tuan dan puan ayat 66 ni. Ustaz Luqman tolong tunjukkan. Ayat 66, nusqikum mimma fi butunihi min baini farusin. Macam mana cara baca dia? Macam mana cara saya baca, tuan-tuan dan puan? Saya akan huraikan kenapa saya baca macam tu. Okey, saya akan huraikan sekejap lagi. Saya harap anda bersedia bersama dengan buku nota masing-masing. Saya nak mention nama-nama ni. Saya nak mention family members anda ni yang ada komen ni tuan-tuan dan puan. Tapi saya nak anda tengok ni sekejap tuan-tuan dan puan. 20 saat saja saya bagi masa kepada anda kembali selepas ini. Terima kasih kerana masih setia stay tune bersama-sama dengan saya. Malam ni jangan lupa, 11 Mac ni bila tuan-tuan dan puan? 11 Mac kan ni hari ni kan? Hari ni hari Rabu, 11 Mac pukul 9 malam. Malam ini kita ada kelas special tuan-tuan dan puan. Kita ada kelas special, saya akan kumpulkan nota-nota Daily Quran Season 2. Saya akan pick randomly, kita akan huraikan dalam kelas special pada malam ini. Daily Quran Season 2 tuan-tuan dan puan. Ni sekarang ni Season 4. Daily Quran Season 2 ni memang special dia punya content dia, khusus untuk orang yang nak upgrade ilmu tajwid dia. Tak kisah level mana pun, daripada level yang paling merangkak-rangkak baca Quran hinggalah kepada level guru Quran tahap dewa terror tajwid sekalipun, ialah cara macam mana nak mengajar tajwid tu kepada anak murid beginner kita tuan-tuan dan puan. Okey, malam ni saya akan cover secara random 2 jam insya-Allah. Malam ni pukul 9 kita akan cover, dan kelas ni adalah kelas khas. Kita nak beri special kepada follower kita, sempena kita nak raikan ramai follower baru kita tuan-tuan dan puan yang tak pernah follow Daily Quran Season 2. Okey, kita nak bagi special kepada mereka yang dah pernah tonton Daily Quran Season 2, boleh buat revision tuan-tuan dan puan. Okey, so malam ni revision Daily Quran Season 2 pukul 9 malam. Jangan lupa buat alam jam anda insya-Allah. Okey. Kita nak raikan Ustazah Sarina Khairuddin. Dia kata bersama dengan mak saya, Ustazah Maimun. Okey. Bagus. Siti Hawa, saya tonton dengan anak Nur Syazwani Insyirah. Bagus. Ustazah Nur Sifah Muhayat, saya dan adik saya Nur Leha Muhayat dari JB. Bagus. Ustazah Rosmahizan Abdullah, sahabat saya Siti Mariam sedang menonton bersama dengan saya. Very good. Ustazah Rokiah Ibrahim bersama cucu saya juga, Irdina Bahrira. bagus. Adik Irdina Bahrira. Ustazah Habibah Abdul Aziz, my loving sister-in-law, Yati Ramlan. Oh, Masya Allah, Tabarakallah. Ustazah Saimah Amin, hari ini bersama anak saya, Syahlan. Wow, bagus Ustaz Syahlan.
Ustazah Alia Siti Zalihar, saya tonton dengan anak saya nama Aira Khalisa sebelum nak hantar ke pasti. Very good, Ustazah Aira Khalisa. Kecil lagi ni, Ustazah Aira ni. Ustazah Asiah Naim, Hajah Romna Juriah Naim Abu Bakar Abdullah Junainah Naim Hajah Hawa Naim. Oh, adik-beradik lah ni. Masya Allah, dahsyat lah Ustazah Asiah Naim ni. Ustazah Normai Baharam, tonton dengan cucu Ammar Kalish. Doakan Ustaz, dia kena demam campak. Moga dengan bacaan ayat Quran dia sembuh cepat. InsyaAllah. InsyaAllah. Ha? Syafahullah. InsyaAllah. Ustazah Rohana Abdul Razak, mohon doakan cucu saya Maryam Inarah binti Amirul Ihsan. Sehat dari demamnya Ustaz. InsyaAllah. Ramai yang sedang tak sihat ni kan. Ustazah Zura Ghazali Protas, saya tonton dengan tiga anak saya, Ukashah, Uqail dan Ulwan Qarni. Anak awak. Ustazah Zura Ghazali tonton dengan anak. Dengan tonton dengan tiga orang. Rasa dah masuk dah sekolah dah ni anak-anak ni. Okay. Ustazah Zura Ghazali, very good. Welcome. Ustaz Ukasha, Ustaz Uqail dan Ustaz Ulwan. Ha, anak Ustazah Zura tu anak saya lah tuan-tuan dan puan. Ustazah Saidi Muhammad Said, saya nonton dengan isteri saya Hazwani dan puteri kami Nusaibah dan Ruqayyah. Wow, Ustaz Said Muhammad. Masya Allah. Tahniah kepada yang lain komen juga. Tuan-tuan dan puan, minta maaf tak dapat nak sebut satu-satu komen. Tuan-tuan dan puan, siapa yang dah komen tu, terima kasih tuan-tuan dan puan. Saya sangat-sangat appreciate tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan bila anda mention nama mereka tu, malaikat tulis satu persatu nama mereka. Okey, baik tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Kita nak pergi kepada perbincangan kita ni. Sangat mudah sebenarnya. Iqlab maksud dia apa? Nak baca iqlab ni sama ke nak baca dengan ikhfa? Tuan-tuan dan puan, nama pun tak sama. Iqlab dengan ikhfa, nama pun tak sama. Tuliskan di ruang komen. Agak-agak sama tak baca? Ha, kalau baca sama, nama kena sama lah. Faham tak? Faham tak tuan-tuan dan puan? Okey, sekarang ni apa maksud iqlab? Apa maksud ikhfa? Iqlab maksud dia tukar. Iqlab maksud dia apa guys? Tukar. Tukar apa? Tukar bunyi tanwin ataupun bunyi nun mati tu. Tukar kepada apa guys? Tukar kepada mim. Sebab itu kalau anda perasan dalam ayat yang Ustaz Luqman tunjuk ni, ayat 66 ni. Cuba tengok. Mim baini, nun mati bertemu dengan ba tuan-tuan dan puan. Mim mati bertemu dengan ba. Cuba tengok. Ada tak atas nun mati tu? Nun mati bertemu dengan ba. Nun mati tu, atas nun mati tu ada tak mim kecil ekor ke bawah? Ada tak? Ada tak tuan-tuan dan puan? Mim kecil tu. Kenapa ada mim kecil kat situ? Sebab nak suruh pembaca tukar bacaan nun itu kepada mim. Tukar. Iqlab tu maksud dia tukar tuan-tuan dan puan. Tukar bunyi nun mati kepada mim. Habis tu kalau dah tukar kepada mim, bibir rapat ke tak rapat? Ah, sudah. Habis tu selama ni saya baca salah lah Ustaz. Tuan-tuan dan puan. Okey, ada berita baik. Berita baik dia adalah boleh baca dua cara kat sini. Boleh baca dua cara kat sini. Rapat bibir pun boleh, renggang bibir pun boleh tuan-tuan dan puan. Tak kisahlah sehelai kertas ke, sebiji kitab ke tuan-tuan dan puan. Tak kisah. Renggang bibir boleh baca juga, tapi dia wajah yang tak kuat. Yang paling kuat adalah rapat bibir, tuan-tuan dan puan. Walaupun yang famous tu renggang bibir. Yang famous tak semestinya kuat. Hujah untuk rapatkan bibir pada bacaan iqlab jauh lebih kuat berbanding hujah untuk baca dengan renggang bibir, tuan-tuan dan puan. Berita baiknya adalah boleh baca dua-dua. Renggang bibir boleh, rapat bibir boleh, tuan-tuan dan puan. Saya prefer rapat bibir. Kerana hujah baca rapat bibir untuk iqlab ini lebih kuat, tuan-tuan dan puan. Alright? Boleh tak? Jelas? Jelas tak dengan penerangan tentang iqlab ni? So, kena baca macam ni. Fi butunihi min baini farusin wadamin labanan khanisan sa'igan lisyaribin. Okay. Sekarang ada isu. Saya nak anak murid saya.
saya expect anak murid saya ikut apa yang saya ajar. Tuan-tuan dan puan, saya expect anak murid saya, siapa yang dia rasa dia anak murid saya kat sini, dia kena ikutlah apa yang guru dia ajar. Okey? Apa yang guru dia prefer. Saya expect anak murid saya baca rapat bibir kat sini walaupun memang dibenarkan baca renggang bibir. Macam? Jelas. Saya suka anak murid saya ikut saya baca. Kan saya suruh anda follow mulut saya. Mulut saya. Dah kalau mulut saya rapat, mulut anda kena rapat jugalah. Cuma dia ada isu lain. Isu lain ialah anda ada guru Quran sendiri. Betul tak? Okey? Ramai dalam kalangan anda ada guru Quran sendiri. Dengar ni. Macam ni penyelesaian dia. Penyelesaian dia adalah time follow daily Quran, rapat bibir. Pergi masuk kelas guru lain yang mengajar renggang bibir, raikan guru tersebut baca renggang bibir macam dia ajar. Macam? Fair ke tak fair? Okey? Deal or deal? Tuliskan di ruang komen, deal done. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Jelas? Okey, sekarang saya nak pergi kepada ikhfa syafawi pula. Ikhfa apa maksud dia? Ikhfa maksud dia sembunyi. Iqlab maksud dia tukar. Tuliskan di ruang komen. Iqlab maksud dia tukar. Ikhfa maksud dia sembunyi. Ikhfa syafawi ni berlaku kat mana? Berlaku dekat mim mati. Sekarang ni apa yang kena sembunyi? Mim mati yang kena disembunyikan. Faham ke tak ni? Mim mati kalau disembunyikan, nampak ke tak nampak mimnya? Mim kalau disembunyikan, nampak ke tak nampak mimnya? Tak nampak. Dah, kalau, cuba tengok ni, ayat 72 ni tuan-tuan dan puan. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan, wa ja'ala lakum min azwajikum banina. Mim mati bertemu dengan ba, tuan-tuan dan puan. Ni ikhfa syafawi ni. Kalau kita nak sembunyikan mim, kita pergi rapat bibir, tuan-tuan dan puan. Nampak tak mim kalau rapat bibir? Nampak tak mim kalau rapat bibir? Dibaca gini, min azwajikum banina. Nampak tak mim? Nampak jelaslah mim. Dia jadi izhar lah kalau nampak jelas. Tak jadi ikhfa lah, tuan-tuan dan puan. So, jawapan dia apa? Ikhfa maksud dia sembunyi. Nak sembunyikan mim, cara dia renggang bibir. Faham ke faham? Okey? Faham ke sangat faham ni tuan-tuan dan puan? Ikhfa tu maksud dia sembunyi. Di sini tak ada dua pilihan. Tak ada berita baik kat sini tuan-tuan dan puan. Mesti renggang bibir sahaja untuk ikhfa syafawi. Semoga bermanfaat. Kalau rasa video ni bermanfaat, share video ini laju-laju. Tag nama sahabat anda. Semoga banyak manfaat yang boleh di-collect bersama. Jangan lupa malam ini, tuan-tuan dan puan. Jangan lupa malam ini kita ada revision Daily Quran Season 2 pukul 9 malam. Set reminder. Buat alarm dekat handphone. Takut anda lupa. Sebab kalau lupa memang rugi. Mughallazah lah jawab dia, tuan-tuan dan puan. Alright, semoga bermanfaat. Salam sayang dari saya, Uwais Qarni untuk anda. Esok temu janji kita jam 7.27 pagi. Daily Quran untuk anda. Satu hari, satu makra. Experience the dawn. Blessings. Bye. Assalamualaikum.